Allah dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah. Bahagia dunia akhirat. Amin. Dikaruniakan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Penyanyi Syahrini baru saja merayakan ulang tahun ke-38 pada Sabtu, tanggal 1 Agustus tahun 2020. Momen Syahrini bertambah usia itu rupanya turut dirayakan Reino Barak dengan hadiah istimewa. Momen keromantisan Reino Barak yang beri hadiah ini untuk Syahrini pun tak luput dari sorotan mertua, Rosano Barak dan Reiko Barak. Dilansir dari laman Instagram, Reino Barak terlihat mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri tercinta. Sambil posting foto berdua sedang pelukan, Reino Barak memberikan kata-kata puitis untuk Inces. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Selamat, selamat ulang tahun at Princess Syahrini, Tuhan memberkatimu selalu, tulis Reino Barak. Tak hanya itu, Reino Barak pun menuliskan kembali ucapnya dalam bahasa Jepang. Belahan jiwa, tanggal 1 Agustus tahun 2020, tulisnya lagi. Selain kata-kata ucapan, Reino Barak juga rupanya menyiapkan hadiah berupa pesta khusus untuk perayaan ulang tahun Syahrini. Hal tersebut terlihat dari laman Instagram story Syahrini. Tampak ada balon, bunda, berbagai macam kado hingga nasi tumpeng di pesta ulang tahun pelantun lagu sesuatu tersebut. Lantas, di salah satu kue ulang tahun terlihat miniatur Syahrini lengkap dengan jambul katulistiwa yang dulu menjadi ciri khas Inces. Dalam pesta tersebut tak ada acara tiup lilin, yang ada adalah potong tumpeng. Sebelum acara potong tumpeng, Syahrini nampak bergaya manja foto di depan hiasan-hiasan tersebut. Inces rupanya sengaja memakai penutup nasi tumpeng sebagai topi untuk bergaya. Lalu, sang suami Reino Barak pun meminta untuk memotretnya. Aksi Syahrini yang bergaya manja saat difoto dan Reino Barak yang terlihat kaku ini menuai tawa dari mertua, Reiko Barak. Terdengar dalam video betapa ngakaknya Reiko Barak melihat keromantisan anaknya dan Syahrini, new model, kata mama mertua. Tuh topi terbaru Inces penutup nasi, gimana pemirsa, tulis Syahrini di kapsunnya. Setelah itu, masuk acara inti yakni potong tumpeng. Sebelum potong tumpeng, mertua Syahrini terlebih dulu membacakan doa dan harapannya untuk sang menantu yang sedang berulang tahun. Insya Allah dipanjangkan umurnya, ucap Rosano Barak ayah Reino Barak. Amin ya Allah, sahut Syahrini. Bahagia dunia akhirat ibu Rosano Barak. Amin, jawab Syahrini. Lalu di doa yang ketiga, sang mertua rupanya ingin sekali segera diberikan cucu dari Reino Barak dan Syahrini. Mendengar doa dan kode dari mertua soal cucu, Syahrini hanya tersenyum-senyum sambil mengucapkan amin. Dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah. Selalu dalam lindungan Allah, ucap Rosano Barak. Amin, saut Syahrini mengaminkan doa mertuanya. Semoga terwujud ya, baby Reino Barak Junior akan segera hadir di tengah-tengah keluarga Inces. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.